memberikan manfaat kepada kelompok tani, bisa meningkatkan produksi padinya, bisa tambah sejahtera, kemudian bisa memperkuat, mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Viva Yoga memantau penyaluran alat mesin pertanian ke sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Lamongan. Adapun Alsintan yang diberikan bantuan dari Direktorat Alsintan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Direktorat Alsintan pada tanggal 6 November 2018 di Lamongan, Jawa Timur. Bantuan pemerintah ini diturunkan sebanyak 115 unit Alsintan, terdiri dari hand tractor, cooper, tosa, kultivator, ekskavator, dan pompa air. Wayoga memastikan bahwa bantuan Alsintan dari pemerintah sudah diterima oleh petani untuk meningkatkan produktivitas padi. Alhamdulillah, lambat laun, sebagian besar ini sudah sampai di kelompok tani. Kita menginginkan bahwa itu adalah merupakan bantuan dari pemerintah, dimanfaatkan oleh kelompok tani dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, dalam rangka untuk pengembangan teknologi agar lebih efektif, lebih efisien, dan lebih menguntungkan. Saya terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang telah menyumbangkan alat Alsintan untuk warga saya, kelompok tani Mulia 1, untuk bisa mengembangkan lebih baik penggarapan lahan dan bisa meningkatkan hasil pertanian semaksimal mungkin. Ya, alhamdulillah dengan bantuan hand tractor ini mudah-mudahan dapat meningkatkan hasil panen kami, sehingga panen kami nantinya dapat melimpah, dapat bermanfaat, yang nantinya dampaknya adalah dimanfaatkan bagi petani-petani dari desa kami. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Fauzan TV Tani mengabarkan.